pemirsa, sekarang saya lagi ada di salah satu ruangan yang memamerkan perhiasan-perhiasan dari Indonesia. Dan di samping saya udah ada Ibu Imron dari Mutu Manikam ya Ibu ya. Mutu Manikam Nusantara Indonesia yang memamerkan semuanya ini. Tadi saya udah dipakein ini, cantik banget kan. Nah, tapi ini adanya di Amerika aja atau di Indonesia ada juga Ibu? Ada di Indonesia. Ini sebenarnya kan kita datang dari Indonesia yang tujuannya adalah untuk mempromosikan perhiasan Indonesia ke seluruh dunia. Sebenarnya Mutu Manikam Nusantara Indonesia ini sendiri apa sih Ibu Imron kalau misalnya pemirsa belum tahu? Mutu Manikam Nusantara Indonesia itu adalah non-profit organization ya, yang diprakarsai oleh Ibu Ani Bambang Yudhoyono yang bertujuan untuk mempromosikan jewelry Indonesia yang mana kita itu mempunyai para craftsman Indonesia yang sangat potensial dan juga kita juga mempunyai mutiara. Produk mutiara kita itu 40% produk dunia dan juga kita mempunyai sumber-sumber natural resources yang sangat luar biasa sehingga beliau berinisiatif untuk membuat organisasi ini agar kita bisa mempromosikan ke seluruh dunia. Ya, jadi pemirsa salah satu yang menarik dari produk-produk Mutu Manikam Nusantara Indonesia ini adalah kipas ini. Yang harganya relatif sebenarnya tidak seharga kipas pada umumnya ya. Cukup mahal, tapi kan kenapa itu? Karena ini adalah perak asli 92.5% dan ini didesain di Bali. Didesain di Bali dan perak asli. Ya, perak. 92% poin 5. 92% paraknya. Oke. Jadi ini yang membuat harganya tidak seharga kipas-kipas pada umumnya. Ini dari Bali juga. Dari Bali. Dan ini tadi saya dengar bisik-bisik tetangga. Katanya ini sudah laku, udah ada yang laku. Iya, ini sudah laku. Dan yang membeli apa orang Indonesia atau orang asing ya? Orang asing yang membeli. Gimana perasaan Ibu Imron, bangga? Bangga dong. Membanggakan ya, maksudnya budaya Indonesia ini ada ini dari Indonesia dan bisa berharga juga untuk orang-orang asing di sini. Oke pemirsa, masih dari Indonesian Festival di Washington DC. Sekarang saya akan ngobrol langsung dengan salah satu insan perfilman Indonesia. Halo Mbak Christine, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Apa kabar pemirsa? Oke Mbak, jadi kan di Indonesian Festival ini salah satunya juga mempersembahkan film-film Indonesia kan. Menurut Mbak Christine? Saya kira ini satu kombinasi yang bagus ya untuk menggabungkan produk kreatif termasuk film juga menjadi bagian daripada exhibition di sini. Karena biasanya kita selalu memamerkan kerajinan-kerajinan tangan ataupun seperti tekstil ataupun jewelry, tapi film tidak dikaitkan gitu ya. Nah ini yang karena sekarang ini juga muncul generasi muda di dunia perfilman Indonesia yang sangat talented sekali gitu ya. Dan ini kesempatan untuk mereka bisa memperlihatkan hasil karya mereka. Dan juga bahkan ini bisa sekaligus memotivasi juga para pembuat film untuk bisa berkarya lebih baik lagi. Perfilman Indonesia sendiri kan baru-baru ini akan dirombak lah dari Departemen Perfilman, akan ada cara untuk meregistrasi film Indonesia menurut. Nah itulah yang sekarang masih terjadi perdebatan gitu ya antara DPR, pemerintah dan juga para pelaku aktif dari dunia perfilman di Indonesia. Yang jelas sebetulnya undang-undang itu dibuatkan untuk memberikan dukungan atau memprotek Indonesia. Tapi memang dari undang-undang yang baru saja disahkan itu bisa justru sebaliknya gitu lah. Nah ini terus terang saya yang sudah hampir 40 tahun di dunia film ya prihatin dengan situasi seperti ini. Karena saya tahu bagaimana sulitnya untuk memproduksi film, untuk memperoleh dana ya, distribution-nya juga yang
kalau mau lihat dengan jumlah penduduk kita 220 juta, tapi ada keterbatasan gedung bioskop yang jumlahnya tidak lebih daripada 2.000. Ini membuat pasar kita menjadi masih belum berkembang dengan sebagaimana mestinya baru. Ya seperti kemarin, box office film Indonesia baru mencapai hampir 5 juta, Laskar Pelangi. Ya. Kalau melihat dari penduduk ke 220 juta, sebetulnya kan masih jauh ya. 10-nya saja, 10% aja belum. Gitu. Dengan menampilkan film-film Indonesia di sini kan juga berusaha memperkenalkan perfilman Indonesia ke dunia internasional. Kalau menurut Mbak Christine sendiri dari segi kreativitas, dari segi kualitas dan produktivitas, sebenarnya perfilman Indonesia udah mampu belum sih untuk dibawa? Sangat mampu gitu ya, karena kita ketahui banyak karya-karya sineas kita dari bahkan tahun 60-an pun gitu ya, sebetulnya sudah masuk ke pasar internasional ataupun juga di festival, diterima di festival-festival internasional, bukan hanya sebagai peserta tapi mendapatkan respon yang sangat positif sekali. Dan apa yang terjadi juga tadi malam gitu kan ya, bahwa pihak dari News Corporation ini menyelenggarakan pemutaran film Indonesia, itu pun juga satu hal yang positif, satu pengakuan yang secara tidak langsung bahwa memang kita mempunyai potensi yang besar sekali. Bahkan pihak Amerika banyaknya juga yang sudah melakukan kerjasama untuk menginvestkan invest di dalam produksi. Nah, berarti kan mereka melihat bahwa memang potensinya sangat besar sekali. Nah, inilah kesempatan yang sudah terbuka, pintu ibaratnya terbuka gitu ya, tinggal bagaimana kemudian kita mengambil peran untuk itu gitu ya. Nah, ini jangan sampai gitu, dan peraturan-peraturan ini menghambat justru gerak para pembuat film yang muda-muda gitu. Ya, mudah-mudahan harapannya adalah bisa juga kita melakukan kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak.